Okay, find the solution set. Soalan dah mention dia nak dalam bentuk set. Kemudian kalau perhatikan mula-mula soalan ni hubungannya yang ini. Dan hubungan dia yang kedua adalah yang ini. Maksudnya sebenarnya kat sini macam ada dua benda. Okey, kalau pelajar memilih untuk memisahkan soalan ni dan selesaikan satu persatu pun boleh. Kalau pelajar nak teruskan selesaikan serentak kiri kanan pun boleh. Okey, kita try dulu. Kalau kita tak pecah, kita tengok eh. Okey, seandainya kita tak pecah. Okey, Mama Z mula-mula. Okey, Mama Z nak buang nombor 4 ni dulu, kiri dan kanan. So Mama Z mula kiri dahulu. So kat sini Mama Z akan dapat negatif 8, negatif 4 kurang sama dengan. Okey, Mama Z tukar yang tu dululah, tak apa. Okey, tambah dengan X. Yang dalam ni tinggal lagi 7X. Kemudian belah kanan pula. Dia akan jadi 16. Tolak dengan 4 juga. Kemudian tambah dengan X. Macam tu. Jadi sebelum kita adjust nombor 7 tu, kita settlekan yang luar dulu. So yang ini awak akan dapat negatif 12. Tambah dengan X. Kemudian kat sini ada 7X. Kemudian yang ini 12. Tambah dengan X. Okey. Katakan kita dah tak tahu nak pecah macam mana. Jadi Mama Z cadangan. Kita buat yang warna biru dulu. Okey. Kita buat yang warna biru dulu. Okey. Jadi dari situ awak akan dapat negatif 12 tambah dengan X kurang sama dengan 7X. Tu yang pertama. Kemudian awak selesaikan yang ini pula. Okey. So asalnya dia adalah kita panggil ketak samaan majmuk. Kita yang pecahkan. Jadi kat sini sebenarnya N. Dan nilai kat sini ialah 7X kurang dari 12 tambah dengan X. Okey. Di sini tinggallah negatif 12. Kat sana tinggal lagi 6X. Jadi X macam tu. Negatif 2. Okey. Ada setengah pelajar, dia tak boleh baca X duduk belah sini. Okay. Kita boleh pindah nanti. So, yang ini Mama Z akan dapat 6X kurang dari 12. X kurang dari 2. Yang ini dia boleh. Okay. So, kalau nak senang cerita, akan baca dari X ke sana. So, kita akan baca X lebih besar sama dengan negatif 2. Okey. Sepanjang pengiraan kita. Sorry, batuk pula. Sepanjang pengiraan kita, kita dapati kuasa yang bermain di sini hanyalah kuasa 1. Ni, kuasa 1. X kuasa 1. Ataupun di sini X kuasa 1. X kuasa 1. Jadi dalam gambar rajah kita, haram kita lukis lengkung senyum ataupun lengkung masak. Sebab kita cerita tentang nilai linear sahaja. Jadi linear kena guna pembaris. Okay? Contohnya Mama Z buat ke sini. Macam tu. So yang pertama Mama Z ada nilai negatif 2. Yang kedua 2. Okey, Mama Z lukis dulu. Ya ini. Okey, besar dari negatif 2.
So negatif 2 sini besar sama dengan eh. So mama Z buat, mama Z akan buat macam tu dan gelap sebab ada tanda sama dengan. Kemudian mama Z akan lukis. Kalau boleh lukisan tu biar lebih daripada garis sempadan yang satu lagi. Ah, contoh kat situ. Ah, contohnya lebih daripada nombor 2 tu. Ah, contoh. Ah, ni garis hijau ni menunjukkan X lebih besar sama dengan negatif 2. Okey, macam mana pula Mama Z nak lukis X kurang dari 2? Kurang dari 2 bermaksud Mama Z kena buat. Okey, yang pertama dekat negatif 2 ni Mama Z cuma buat bulatan tetapi kosong di tengah. Kurang pula bermaksud Mama Z kena lukis benda ni. Okey, kena lukis benda ni melepasi negatif 2. Melepasi negatif 2. Macam tu. And masukkan di sini, kita kena faham maksudnya kita kena cari persilangan di antara garisan hijau dengan garisan biru. Dan Mama Z dapati yang bersilang berada di sini. Di sini. Inilah dia kawasan yang bersilang. Jadi, jawapan kita dalam bentuk set merujuk kepada jawapan yang bersilang ini. X double dot, negatif 2 dan dan circle. Kemudian dekat sini, Mama Z cuma ada open circle. Empty circle. Itu jawapan. Okey. Itu saja jawapan nombor 2. So kalau nak tengok jawapan akhir, kita sediakan di sini. Macam tu. Cuma jawapan akhir kita kena betulkan tu lah. Okey, kena betulkan tu. Jawapannya sini eh. Macam tu. Pembetulan. Okey, selesai.